ini saya kasih lampu, saya taruh di tempat kayak bak itu mas, saya kasih apa kain itu udah dulunya udah mati mas, udah segini habis lahir itu. Kok setelah itu bisa gerak, saya minum susu lah dari induknya. Ternyata dia mau udah makan lari-lari kemana ngikut saya mas. Begitu saya keluar itu asalkan saya ke sana ke tempat bikin susu itu dia ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hapili Channel. Untuk teman-teman subscriber Hapili Channel, maaf beberapa hari kebelakang saya tidak bisa upload video soalnya ada kesibukan lain. Nah hari ini saya berkunjung lagi nih teman-teman ke sebuah peternakan yang dulu pernah saya datengin, yang di samping ini ada kolam pemancingan. Nah dulu belum ada kandang sebelah sananya, itu kandangnya baru kayaknya teman-teman. Nanti kita coba tanya ke pemiliknya gimana perkembangan ternak di sini. Nah, beliau lagi posisinya lagi masih ngasih pakan. Nah itu dia. Keringetan mas. Oh, keringetan saya. Nah ini kayaknya campuran rambanan ini pakannya. Dulu pas saya datang ke tempat beliau ini belum banyak cempek, katanya sekarang sudah mulai banyak cempeknya. Nah ini anakan-anakannya. Tadi juga habis proses penggilingan pakan dengan pakan rambanan. Nah, ininya dipasang dulu Pak. Maaf. Oh, iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat ini. Habis nyoper. Habis nyoper. Habis nyoper kasih pakan mas ya. Ini pakannya rambanan apa aja ini Pak? Ini daun itu kopi mas. Oh daun kakao kopi. Daun kopi itu tadi. Kebetulan ada tetangga yang ngerombak. Jadi saya ambil. Kalau ini apa ini Pak? Ini daun apa ya mas ya? Kayak itu yang ditancepin hidup itu loh mas. Ditancepin ngurip itu loh mas. No. Dicampur berarti tadi iya, di chopernya. Campur mas, campur ya. Oh iya Pak, namanya dengan Bapak siapa? Rusiono. Rusiono. Kalau alamat? Di Restu Kalianda, Lampung Selatan. Lampung Selatan, Indonesia. Indonesia. Nah, gimana kabar ternaknya? Ya, alhamdulillah mas, ini udah nambah anak-anaknya. Ya. Oh, nambah anak-anakannya. Anakannya ini ada 9 ya tahun ini. Ada 9 ekor. Ya, kecil-kecil ini segini. Cempe-cempenya. Ya. Pas saya waktu itu kesini belum pada beranak ya Pak? Belum. Untuk 9 ekor ini berapa indukan Pak? 7 mas. 7 indukan. Tapi yang 5 itu darah semua mas. Darah semua. Masih satu kali. Oh satu kali. Untuk yang dua-dua yang mana aja nih? Yang dua-dua yang ini satu. Oh ini. Yang ini yang di atas ini mas. Oh ini juga. Terus ada yang di belakang sana. Nah dulu kan belum ada kandang yang sebelah sana nih Pak. Belum. Sekarang nambah lagi. Itu rencana gimana itu? Itu rencana untuk pemekaran aja mas. Untuk anakannya? Iya, anakannya ini nanti kalau udah gede-gede saya pindah ke sana. Bisa ke sana. Nah itu maksud yang di sana itu buat breeding lagi apa petting Pak? Tetap breeding mas. Ya. Tetap breeding. Ya, anakan. Kenapa masih tetap cinta di breeding juga nggak kedua-duanya sama petting Pak?
saya lagi belajarnya ini mas, seneng ini mas. Nambah anakan itu seneng ya, sama kambing-kambing yang kecil-kecil itu saya suka. Saya suka. Bahkan yang satu itu luluk itu mas. Yang mana pak? Yang ujung sana itu. Itu suka ini apa, kadang-kadang ini. Oh yang ini. Ini laki ini. Oh ini pejantan. Nah, pejantan yang lulut laki yang di dalam sana mas. Yang di rumah yang kono. Berapa usianya ini pak? Ini usianya sekitar 2 bulan setengah. Mas, ya. 2 bulan setengah. Nah ini pak, dengan berjalannya waktu dari kemarin nih pak, gimana sih pak, ada kendala nggak peternak ini pak, yang bapak alamin? Yang saya alami nggak ada kendala mas, yang ada kendala itu cuma saya satu itu mas. Apa pak? Itu anak baru lahir itu kan dari lahirnya udah nggak normal. Jadi lemes gitu mas, lemes, loyo, tuh nggak ada kekuatan apa-apa itu. Udah sempet saya kasih susu, saya open 3 malam tuh alhamdulillah sehat, bisa makan, bisa itu, tapi jalannya tetap kurang sehat, kurang sempurna. Bengkok apa gimana ini, kakinya? Kakinya itu gini semua. Jadi yang untuk jalan tuh bukan telapaknya, tapi dengkulnya berarti yang... Jadi kemarin itu dia kena napas mas, napasnya kurang. Pernapasannya. Napasnya kurang sempurna. Berapa gak hari kuat, itu pak bertahan? Lama itu mas, udah gede. Udah gede malah. Saya kasih susu terus. Cuman dia itu lama-lama napasnya tetap nggak kuat. Dikasih kena... susu indukannya apa gimana pak? Iya dulu indukannya dari indukan. Pertama itu saya kasih susu, setelah itu saya bantu, saya belikan mas. Habis tiga kotak itu. Tapi tetap nggak kuat juga. Udah gede mas, sudah ada berapa kilo ya, sekitar 5 kiloan. Udah lari-lari, udah sehat. Cuman begitu sakit 2 malam, kena napasnya itu mas, jadi dia langsung mati. Kendala pertama jalannya itu nggak normal. Iya, dari lahir. Dari lahir. Nah dari begitu lahir. Udah sehat malah sakit langsung. Sakit langsung mati ya. Nah ya, tadi saya sudah ini mas, saya kasih ya udah kalau mau memang kamu nggak bertahan hidup, saya udah kurang ngerawat kamu. Ya saya ikhlas. Udah berusaha diobati. Saya sayang. Yang satunya perempuan tuh mas, udah gede. Oh yang mana coba lihat pak. Ini, oh berarti dua ya pak. Dua anaknya. Yang perempuan udah gede ini mas. Super ini mas. Nah, ini. Oh malah ini udah gede ini. Ya, ini perempuannya. Oh super. Aturan ini. Gede lakinya malahan. Kalau lakinya itu normal ya. Karena dari lahirnya tuh nggak normal. Jadi dia nggak kuat juga. Jawa randu ini. Jawa randu. Di ini saya kasih lampu, saya taruh di tempat kayak bak itu mas, saya kasih apa kain itu udah dulunya udah mati mas, udah mati ya gini habis lahir itu. Tok setelah itu bisa gerak, saya minum susu lah dari induknya. Ternyata dia mau udah makan lari-lari kemana ngikut saya mas. Begitu saya keluar itu asalkan saya ke sana ke tempat bikin susu itu dia ikut. Oh ngikutin. Ya, tapi dia ya itu nggak tahan hidup. Sebenarnya kalau dia hidup mas sampai kapanpun satu itu nggak akan saya jual. Kenapa? Karena udah saya pelihara, udah saya usahakan supaya dia sehat gitu. Tapi ternyata dia nggak kuat ya udah. Berarti saking sayangnya ke ternak iya, ya sampai dilampuin kan gitu. Saya inkubator kan. Inkubator ya. Aduh. Saya baru ini pak. Itu pengalaman mas, pengalaman saya melihara kambing di sini itu awal yaitu bahkan 7 indukan ini mas itu waktu lahiran itu. Waktu dia lahirin anaknya itu ini
ketungguan semua. Malam apa siang kebanyakan? Rata-rata siang. 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 Siang jam 2, ada yang agak sore jam segini gitu. Berarti kebanyakan 2 ya Pak kalau yang bukan dere ya? Iya. Anakannya. Yang 3. Yang 3. Anak indukan 7. Yang mana anakan 2 3. Lainnya 1. Jadi totalnya kan 10. 10 sempit anakannya. Ini yang ditong masih pakan yang dulu Pak? Seperti dulu? Udah, nanti mas ini udah. Apa? Untuk makan ini udah bikinan. Ini bikinan kemarin yang tiga ini. Silase apa gimana ini Pak? Iya silase. Yang ini bikinan udah. Udah ada 1 bulan mas. Coba bisa lihat Pak. Nah kenapa sekarang kok ininya ke silase Pak? Enggak. Ini kayak campur onggo ini kan apa? Untuk persiapan mas. Persiapan kalau cuaca hujan mendadak kita belum sempat cari rumput bisa kasih ini, jaga-jaga ya Pak. Pagi untuk sarapan ini. Oh kalau sarapan kasih ini. Kalau sore tetap kita. Oh ini odot apa? Ini odot gajah. Campur rumput mas. Odot campur rumput. Nih, bagus nih kuning nih. Ini campurannya apa aja? Ini campurannya ada bekatul. Campur bekatul. Ada tetes, ada gula merah sedikit. Iya wangi banget ini. Ada gula merah sedikit, terus garam. Buat sarapannya ini. Iya, kalau untuk pagi. Kalau onggok nggak pakai, Pak? Onggok nggak pakai, Mas. Kenapa? Nah, saya udah pernah pakai itu. Kenapa nggak sekarang? Onggok kan beli, Mas. Hitung-hitungannya gimana? Kenapa berhenti? Onggok kan beli. Ya, selagi kita masih bisa cari ini jujuan daun-daunan, kita pakai ini aja. Apa enggak ke ini, Pak, dari segi hitung-hitungannya? Kalau dari ya, onggok? Yang jelas, saya masih mampu cari rumput-rumputan. Masih tercukupi ya Pak dari kalau, rumput ini. Kalau kita tenaga udah nggak mampu ya kita harus pakai itu pakan pembeli. Oh cuman dari segi kesehatan pas satu itu aja ya Pak kendalanya. Iya kendalanya satu itu. Selainnya normal semua mas. Normal. Karena waktu menjelang mau lahirin anaknya saya turunin ke sini. Oh, ini untuk proses pelahiran. Iya, untuk turunin di bawah ini. Jadi mau dia lari, mau dia belajar jalan aman. Ini lantainya dikasih rumput apa gimana ini? Iya, sisa-sisa makanan itu. Sisa pakan. Bisa taruh di sini ya, biar enggak basah. Untuk berapa hari misalkan ditaruh di bawah begitu lahir, Pak? Ya apa? Minimal 2 minggu lah mas. 2 minggu baru kalau bisa naik. Kalau bisa lari-lari itu pindah ke atas. Udah aman intinya ya Pak. Aman di atas sudah nggak mengkhawatirkan. Menurut Bapak gimana Pak? Ternak ini merepotkan apa gimana Pak? Ya sepertinya merepotkan. Merepotkan. Tapi kita kan seneng. yang namanya pekerjaan tuh nggak ada yang nggak repot mas. Tetap aja pasti pekerjaan tuh nggak ada yang repot. Gak ada yang merepotkan mas, tapi karena kita seneng dan kita mau ternak ini ya kita nikmati. Kalau ternak seneng aja. Ternak ini yang paling gede dari segi kandang apa dari ternaknya Pak menurut Bapak? Biaya pertama itu. Oh biaya pertama yang jelas ya pertama tempatnya mas. Tempatnya ya. Tempatnya sebenarnya. Tapi berhubung tempat ini dulunya kolam, jadi saya tinggal bikin tempatnya. Oh, ini. Tinggal manfaatin tiang-tiang ini ya, Pak. Tiang-tiang ini, rumah-rumah ini. Makanya yang sebelah yang baru itu kan tinggal manfaatkan, Mas. Tinggal bikin ini. Coba boleh lihat ke sana, Pak? Bisa. Ayo. Coba lewat mana, Pak? Lewat sana. Oh, itu indigo peranya, Pak. Iya, Mas. Pas itu. Waktu saya ke sini itu masih semai. Masih semai waktu sini. Udah roboh. Cepat gedenya berarti ya. Ini bawah-bawahnya juga makanan bagus. Oh iya. Ini bunganya Mas yang lagi. Oh, udah mulai berbunga. Iya, ini yang bisa tumbuh sendiri nih kalau jatuh ini. Benarnya, tapi awalnya kita tetap beli.
Oh iya, udah mulai berbunga. Karena belum lama ini, mas, paling satu mingguan baru selesai. Oh, baru satu minggu. Baru selesai. Berapa meter ke berapa meter ini, Pak? Ini 4 meter kali 4, 16, mas. 16 meter ke belakang lebar? 16 meter lebar ke sana 2 meteran. 2 meteran. Untuk ruangannya ini, Pak, ini kan untuk breeding nih. Ini iya. Ruangannya berapa ini ukuran? Ini ruangannya ini saya bikin 1 meter untuk lebarnya, untuk belakangnya 1 meter setengah. 1 meter setengah. Oh, pintunya di belakang sini ya, Pak? Iya, pintunya di belakang semua, mas. Bisa bikin. Karena kalau bikin di depan susah nanti untuk panglongnya ya. Habis berapa kubik ini, Pak? Nah, ini kalau materialnya, kayunya itu kurang lebih total semua ya sekitar 2 kubik setengah, mas. 2 kubik setengah. Iya, plus ini lantai-lantainya itu. Oh, ini lantainya, ini mah tebel banget ini, Pak. Ukuran 6-4, mas. 64. 64, jadi totalnya 10 cm kalau dibikin bulat ini. Ini tebel 4 cm, lebarnya 6. Lebih kuat ini ya, Pak? Benar, lebih kuat. Karena kayaknya bikin kandang itu kayaknya untuk yang cepat rusak lantainya, mas. Makanya lantainya saya bikin yang tebel. Karena sering kena air kencing terus ya, Pak? Air kencing, air kencing terus. Untuk panjang seperti ini, Pak, ini kan ini udah ada tiang seperti ini nih. Untuk ruangan seininya kisaran habis berapa ini, Pak? Ruangan dananya. Ini bikin kandang ini kan ini tiangnya udah ada bekas. Ini. Nah, ini 10 hari, mas. 10 hari ya ngerjain orang. Oh, untuk keseluruhan itu sekitar berapa ya? Hari, untuk harian tukangnya saya 120. 120. 10 hari. 120 2 orang. 2 orang. 10 hari. 20 hari. 20 hari total, mas. Itu untuk pekerjanya aja. Sekitar 2.200 untuk pekerjanya. Pekerjanya saja. 2.200-an. Oh, ininya pakai karpet ini ya, Pak? Iya. Biar enak bersihin, mas. Jadi nanti kalau udah lepas sapi masuk ke sini semua anakannya ya, Pak? Rencana, mas. Rencananya. Mudah-mudahan lancar. Ya. Tapi kalau untuk nambah kambing nanti belinya mau nambah lagi apa nunggu proses ini penambahan, Pak? Sebenarnya kalau ada modal ya rencana, mas. Nambah pengen nambah lagi. Pengennya nambah ya, cari lagi. Untuk indukan yang bagus lah. Kalau untuk yang pejantannya anakannya di pembesarin juga di sini. Biar besar dulu lah, mas, ya. Karena pemula saya kan, jadi mau melihat kayak apa ini hidung saya ini besar. Tiap hari berarti Bapak di kandang sini, Pak? Iyalah, tiap hari, mas. Tiap hari, bahkan malam saya tidur di sini, mas. Ya. Oh, tidur di sini. Malam tidur di sini, takutnya nanti kalau ada kambingnya yang kecepit, bagaimana? Nah, ini di bawahnya di plester ini apa nantinya enggak berpengaruh, Pak? Ini karena kemarin udah plesteran aja, mas. Itu kan belakangnya kan enggak lubang itu, mas. Nanti tarik ke belakang aja, setelah di sana nanti baru diambil. Kalau sini udah numpuk pinggirnya, dorong ke belakang nanti baru diambilin. Oh, ini plesterannya juga miring ke sana ya, Pak? Miring ke sana, jadi enggak khawatir tergenang. Tinggi kandangnya ini berapa senti ini, Pak? Ini tiangnya ini 50. 50. 50 ya. Berarti setengah meter ya? Setengah meter. Makasih, Pak, atas ininya, Pak.
informasi ternaknya Pak, semoga bermanfaat untuk teman-teman di luar sana. Amin. Sama-sama Mas. Nah ini minta-minta sarannya Pak untuk teman-teman pemula juga nih Pak. Ya untuk teman-teman pemula kalau mau melihara kambing saya harapkan semangat lah. Yang penting semangat. Semangat. Kalau semangat kita tetap pasti ada manfaatnya, ada hasilnya Mas. Oke. Makasih Pak. Nah teman-teman itu dia saran dari beliau. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.